saat Kabupaten Majalengka sedang menggenjot sektor pariwisata, namun sarana pendukung seperti infrastruktur jalan menuju kawasan wisata mengalami rusak parah. Sebelum meresmikan objek wisata River Tubing Cikadongdong yang terletak di Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Bupati Majalengka Karna Sobahi memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya agar segera membenahi jalan serta jembatan penghubung antar desa yang rusak. Jalan penghubung Desa Teja dan Desa Payung memang mengalami kerusakan sepanjang kurang lebih 250 meter akibat seringnya dilalui oleh truk pengangkut galian C. Pada kesempatan yang sama, objek wisata River Tubing Cikadongdong diresmikan penggunaannya oleh Bupati, sekaligus turnamen wisata air yang diikuti oleh 32 tim dari berbagai organisasi perangkat daerah. Para peserta harus menempuh rintangan sepanjang 350 meter untuk mendapatkan bendera merah yang bernilai 40, bendera kuning bernilai 30, bendera hijau bernilai 20, dan bendera biru bernilai 20. Turnamen wisata air River Tubing yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka ini memang menyita perhatian masyarakat. Dalam turnamen, panitia melakukan penilaian dari berbagai aspek diantaranya kostum yang unik, kekompakan dan pengumpulan bendera yang dilakukan tim, yang masing-masing tim berjumlah 5 orang. Sangat bagus Pak, jadinya kami sebagai warga Desa Payung sangat bergembira sekali bisa kedatangan warga-warga Majalengka dari kecamatan lain, Pak, gitu ya. Dan ini sangat positif sekali untuk kemajuan desa kami, gitu ya. Untuk terkait infrastruktur, gitu ya, kami berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan, Pak, utamanya dalam infrastruktur jalan, Pak, gitu ya. Karena kami di sini di Pertubing ini berbatasan dengan Desa Teja, Pak, gitu ya, yang sebelah sana, gitu ya. Jadi diharapkan pihak kabupaten bisa memperhatikan untuk infrastruktur jalan menuju wisata kami. Sungainya juga tidak terlalu ganas lah untuk kita. Memang mengasihkan sih, ah. Jadi tapi sayang itu kurang jauh, ah. Jadi masih enak kita dipertubuhnya itu ya. Sementara kita harus berhenti gitu. Ini enak sekali, bagus tempatnya, bagus. Tinggal dikembangkan saja, saya kira. Lebih dipromosikan keluar ya, jangan hanya sebatas lintas SPD, tapi harus lebih ke masyarakat pada umumnya gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.